Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cheng Imin, yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cut Sita. Nah, sobat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Haris Priza dan juga Cut Sita, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Cut Sita, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan, yang dimana setelah acara ataupun sinetron dari Tajwid Cinta selesai pun, di situ ada sebuah ungkapan yang tentu saja diungkap secara langsung oleh Haris Priza dan juga Cut Sita, karena mereka merasa para fans saat ini tengah merasa dikecewakan lantaran sinetron Tajwid Cinta telah usai, ya guys. Hingga untuk menghibur hati para fans, di situ Haris Priza dan juga Cut Sita pun memberikan sesuatu ungkapan yang tentu saja saat ini sangat begitu membahagiakan. Didampingi oleh Cut Sita dalam sebuah live streaming yang terjadi tepatnya kemarin, di situ pun ada sebuah ungkapan dari Haris Priza dan juga Cut Sita. Ternyata Haris Priza yang tengah didampingi oleh Cut Sita itu mengatakan bahwasanya mereka akan tetap menjadi best couple dan juga akan tetap menjadi harship yang hingga saat ini, walaupun mereka tentunya tidak dapat menghibur para fansnya kembali lewat sinetron yang dibintangi oleh Haris Priza dan juga Cut Sita pada saat ini, ya guys. Dengan berakhirnya sinetron tersebut, mereka berjanji akan menjadi pasangan yang tentu saja selalu diidolakan oleh para fansnya, ungkap Haris Priza dan juga Cut Sita, hingga membuat kata-kata tersebut melambung tinggi dan akhirnya menjadikan para fans sedikit terobati, yang saat ini dapat dikatakan jikalau para fans akan tetap mendoakan dan juga memberikan dukungan yang terbaik bagi mereka berdua. Nah, sobat Mimin, itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.